Hai hai guys, jumpa lagi di Sebangian Family. Kali ini Kenzo beli toko. Apa nyo? Orange. Nah ini kita beli langsung dari itu ya, Hot Wheels Official. Dan ini nyampe lumayan lama guys, karena mungkin dia banyak pesanan, jadi nyampe 2 harian. Kita pesan tanggal 7, baru nyampe tanggal 9 guys. Nah ini toko Orange. Oke guys, kita mau coba unboxing. Gimana jargonnya Kenjo? Buka. Jargon Kenjo. Nah ini kita buka aja guys, pakai pisau lagi biar enak dan gampang. Ada bunyi kretok-kretok ya guys. Nah gitu guys. Oke guys, kita buka aja. Setelah kita gunting, bukan gunting nih, kita pakai itu ya. Kira-kira apa nih, penasaran harta karunnya guys? Kita lihat. Hulk. Nah, rapi kan guys. Jadi dia udah pakai gini-ginian ya guys ya, biar nggak menghindari benturan nih guys. Karena dia kita beli di Hot Wheels Official. Dan ini dia guys, harta karunnya Glow in the Dark. Nah ini guys, Hot Wheels Monster Truck Glow in the Dark. Ini dikirim dari Tangerang ya guys. Kita lihat. Tuh ada tulisan Fragile, Handle with Care guys tuh. Atau dalam bahasa Indonesia, jangan dibanting. Nah gitu guys ya, kita lihat apa aja nih guys. A few moment. Coba buka dulu. Nah ini kita coba buka ya guys. Kira-kira apa isinya. Kita sudah tidak sabar. Nah ini guys, ternyata dia Midwest Madness ya guys. Tuh bannya warna pink. Dan ini mirip-mirip sama Bigfoot ya guys. Midwest Madness ini. Tuh nanti dia bisa glow in the dark. Nah. Buka. Kenzo mau buka. Nah ini guys, bentuknya nih Midwest Madness Glow in the Dark. Yang lainnya ada juga. Apa nih guys, ada siapa bang? Ini ada Tiger Shark, ada Scorpion, ada Five Alarm, ada Twin Mill. Satu lagi aku gak tahu nih guys. Dan ini made in Thailand ya guys. Kita lihat dari dekat. Itu dari dekat ya. Itu Matal Bangkok Thailand. Ini apa? Ini Tiger Shark. Ini? Ini Scorpion. Ininya? Mana lagi? Itu nggak tahu namanya. Di apa ya? Oke bang, kita coba. Nanti kita mau coba unloose ya guys. Cuma nanti kita mau coba itu dulu ya. Oke, coba kita overview dulu. Gimana Jo tadi koleksi Jo? Ngomongnya? Koleksi Jo ini ada Five Alarm kebalik ya guys. Ini ada Five Alarm, ada siapa lagi bang? Ada Bone Shaker, yes. Ace. Dan ini ada Tiger Shark, Mega Rex. Ada juga apa siapa bang? Gunster ya. Ini kayaknya sekarang punya Mid West Madness. Tadi belum apa bang? Belum apa? Oh ya, belum itu ya. Kita mau coba glow in the dark ya guys. Coba kita coba matikan lampunya dulu ya, bentar. Later. Nah guys, tuh benar-benar glow in the dark guys tuh. Glow in the dark. Nih guys, kita lihat ya tuh. Jadi dia menyala di malam hari ya. Nah tadi coba kita coba dia glow in the dark ya guys. Nah gitu guys, jadi nanti kita mau unboxing ya guys habis ini. Nah jadi tadi kita ada juga Tiger Shark ya, ada ini juga. Coba bentar Kenzo, kita pinjam dulu bentar. Nah ini Kenzo overview dulu. Nah warna pink, ada tulisan Hot Wheels-nya Midwest Madness ya, tadi pembuatannya di Thailand. Nah ini Kenzo niatin race S-nya Kenzo, jadi buatannya buatan Thailand nih guys. Ya, Bone Shaker. Nah ini ada Bone Shaker Kenzo.
buatan Thailand ya guys ya. Ya siapa bang? Five Alarm ya? Iya. Itu guys, jadi Angel ini nunjukin koleksinya. Ini overview si Midwest Madness-nya. Oke guys, kita mau unlock dulu ya guys. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, dan share. Dan di komen juga ya guys. Thank you. A few moments later.